Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW 776 dan selamat bergabung kembali buat teman-teman petani walet dimanapun berada, khususnya yang baru hadir di channel kami atau yang baru ketemu channel ini. Semoga video-video yang ada di channel kami bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa membantu teman-teman, dan jangan lupa yang belum subscribe ya, tolong dibantu klik tombol subscribe-nya untuk membantu kami mengembangkan channel ini agar kami kedepannya bisa terus berbagi buat teman-teman semua dan berkarya buat teman-teman semua ya. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan ketika ada video terbaru dari kami atau dari channel CSW 776. Oke, jika semua sudah dilakukan, kita langsung ke videonya ya. Di kesempatan video kali ini, di sini kami bagikan lagi ya suara lama atau suara legend ya. Ini SP Grandwa P02 ya. SP Grandwa P02 yang sudah tidak diragukan lagi untuk kualitas suaranya dan respon suaranya ya. Jadi SP Grandwa P02 ini DNA-nya sangat bagus teman-temannya, sangat bagus dan memang disukai oleh burung-burung walet muda ya, atau walet anakan yang baru ingin mencari rumah baru atau yang belum memiliki pasangan ya. Untuk full durasinya SP Grandwa P02 ini itu 55 menit lebih 12 detik kalau tidak salah teman-teman ya, kalau tidak lebih 12 detik lebih 18 detik dia ya, 55 menit lebih 12 detik kalau tidak salah ya. Oke, biar tidak terlalu lama kita langsung coba aja dulu suaranya, sama-sama kita dengarkan DNA nya ya. Oke, kita coba dulu ya. Nah, ini ya, ini DNA suara jadul semua teman-teman ya. Nah ini seperti suara rekaman ya. Nah ini suara rekaman asli. Nah ini DNA suara jadul ya. Jadi sangat bagus untuk memikat walet tanakan atau walet-walet yang sudah mulai masuk masa birahi. Nah ini DNA suara BJA. DNA SP 999 ini. Untuk nah ini DNA suara inap ISK ya. Nah, untuk penggunaan suara inapnya ya bebas teman-temannya, bisa gunakan AKAU 2014, bisa gunakan inap ISK atau memang sudah menggunakan suara inap yang lain seperti inap bayangan revisi, tidak jadi masalah ya, karena inap bayangan revisi juga DNA nya dari suara AKAU ya, ada juga sebagian DNA BJA nya. Untuk penggunaan Twitter ya, untuk Twitter panggilnya di LMB, kalau kami pribadi teman-temannya, kalau kami pribadi lebih baik menggunakan Twitter Audak 61 3 biji 3 gandeng atau Audak 65 2 biji terus digandeng 1 biji Audak 61. Nah, tapi kalau memang sudah menggunakan Twitter magnet, nah silahkan ya. Untuk settingan volumenya, kalau menggunakan Twitter magnet dia itu cukup di arah jam 8 ya.
Nah, kalau menggunakan Twitter Audak 65 atau Audak 61 bisa di arah jam 8.15 atau 8.30. 8.30 itu sudah paling nyaring, teman-teman ya. Nah, jadi disesuaikan aja nanti dengan reaksi burung waletnya seperti apa. Yang penting ada walet yang berani menembus LMB. Nah, itu tanda settingan volume tidak perlu lagi dirubah. Nah, kalau memang walet itu nempel di Twitter, itu tanda bukan berarti settingan volume suara panggil itu pas, melainkan DNA suara itu lah yang disukai burung walet, sehingga burung walet langsung menyambar Twitter atau menempel di Twitter panggil ya. Oke ya, mungkin cukup sekian aja ya videonya. Nah, semoga suara kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan berkah buat TRBW teman-teman, berkah buat kami juga, dan bisa membantu teman-teman yang masih membutuhkan suara panggil ya, yang masih bingung memilih suara panggil. Untuk linknya nanti seperti biasa silahkan dicek di deskripsi. Yang terpenting ditonton dulu videonya sampai selesai. Dan jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.